Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi cara pinjam saldo dana terbaru tercepat dan juga aman tentunya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi cara pinjam saldo dana terbaru tercepat dan juga aman tentunya teman-teman. Oke. Langsung aja teman-teman, di sini saldo awalnya itu sebelumnya itu adalah sekitar 400 rupiah teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman biasanya kan kita menggunakan fitur minta ya di aplikasi Dana Tani, itu adalah cara yang lama dan kurang efektif teman-teman. Nah, untuk cara yang efektif, caranya teman-teman bisa memanfaatkan ya, yaitu aplikasi Lazada. Teman-teman kan bisa install terlebih dahulu aplikasi Lazada di smartphone kalian tentunya ya. Nanti di halaman pencarian kalian tinggal ketikkan aja saldo dana top up pinjam teman-teman, seperti ini ya. Nanti akan banyak sekali toko atau apa yang menyediakan voucher untuk pinjam saldo dana, bisa ke Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Usahakan teman-teman di sini ada yang namanya fitur cicil murah peleter ya. Jadi nanti kemungkinan bisa teman-teman di sini untuk vouchernya 1 juta kita coba dulu teman-teman. Dan di sini ratingnya juga bagus ya, 4,6 ya. Jadi langsung aja teman-teman tinggal beli sekarang ya. Nanti kan akan dimasukkan untuk konfirmasi atau menerima kode vouchernya ya. Di sini kalian masukkan aja nomor dana kalian, jangan sampai lupa teman-teman ya. Masukkan nomor dana kalian lalu klik konfirmasi teman-teman. Nah, nanti di sini ya, untuk bagian metode pembayaran bisa kalian pilih terlebih dahulu ya di halaman checkout ini. Oke. Kalian pilih nanti untuk memilih PayLater Lazada ya teman-teman di sini. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan, kalian bisa mengaktifkan PayLater Lazada terlebih dahulu dan caranya sangat-sangat mudah sekali teman-teman ya. Tidak perlu saya buatkan tutorialnya. Oke, jika udah teman-teman tinggal langsung aja di paling bawah kalian scroll, nanti ada konfirmasi pilihan. Nah, jika metode pembayaran sudah, lalu nomor dananya juga udah kalian tampilkan ya di sini. Nanti kalian ketahui ya untuk pembayarannya di sini nanti di akhir bulan yaitu sekitar 1.094 rupiah teman-teman, gitu ya. Tinggal kalian klik aja di sini teman-teman buat pesanan. Nah, nanti bisa kalian cek terlebih dahulu teman-teman, biasanya nggak nyampe 10 menit nanti akan diproses teman-teman, sangat cepat sekali. Nanti tinggal diproses dan kalian tunggu aja di aplikasi dananya. Coba kita refresh dan di sini alhamdulillah sudah masuk menjadi 1.473.000 teman-teman ya. Kurang lebih caranya seperti itu tadi teman-teman, memanfaatkan Lazada di aplikasi kalian, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada kekurangan atau kesalahan kan bisa bertanya aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.